Pemerintah pusat memperpanjang masa larangan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kini larangan mudik berlaku lebih dari sebulan, yakni 22 April hingga 24 Mei 2021. Ketentuan ini tertera dalam Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 21 April 2021. Surat edaran tersebut ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Doni Monardo. Pimpinan cabang Bus Sari Mustika Jambi, Tesna Pramana Putra mengungkapkan pihaknya saat ini masih kebingungan dengan penerapan larangan mudik yang baru. Perusahaan telah menjalani apa yang diarahkan oleh pemerintah, artinya mengantisipasi dan memberitahukan kepada calon penumpang untuk memenuhi protokol kesehatan yang baik. Sedangkan untuk larangan mudik terbaru, perusahaan masih bingung bagaimana penerapannya. Intinya mereka siap mengikuti semua peraturan dari pemerintah. Namun sekarang ini pihaknya masih menerapkan peraturan yang lama, yakni larangan mudik 6–17 Mei. Hal ini dikarenakan masih belum adanya keterangan resmi yang diberikan ke perusahaan otobus dari Dinas Perhubungan Jambi, sehingga perusahaan pun masih memberangkatkan armada terakhir pada 3 atau 4 Mei mendatang. Dari pengurus Sari Mustika berpegangan pada aturan awal yang diterapkan pemerintah, yang mana tanggal 6–17 itu yang memang dilarang mudik. Tapi semestinya kami sebagai orang di daerah, di Jambi, seperti biasa tahun-tahun kemarin itu ada pemberitahuan yang sifatnya resmi, tertulis, yang diarahkan ya, diserahkan ke PO masing-masing bahwa aturannya seperti ini loh. Kamu bisa beroperasi sampai tanggal ini dan sampai tanggal berikutnya. Sementara itu, menjelang larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Bus Sari Mustika sendiri tidak mengalami lonjakan penumpang yang tidak seperti Ramadan sebelum-sebelumnya, di mana perusahaan dapat memberangkatkan 5–10 bus dalam sehari.